Ya memang benar pada hari ini telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya. Itu diketahui setelah saksi yang merupakan nenek korban melihat pelaku yang merupakan ibu korban itu membawa si korban ini dengan sebilah kapak menuju ke dalam kebun sawit. Kemudian melihat aktivitas tersebut, si nenek selaku saksi berusaha mengejar dan mengikuti si korban yang merupakan pelaku. Setelah sampai di satu titik, saksi melihat si pelaku meletakkan anaknya di tanah dan melakukan pembacokan kurang lebih 2 kali menggunakan kapak terhadap si korban. Untuk pelaku sendiri sudah melakukan penganiayaan? Ya, setelah pada saat percobaan pengayunan yang ketiga, itu si saksi merupakan nenek korban ini berusaha mencegah untuk tidak terjadi pembacokan itu, memegang berusaha merebut kapak ini dan membuang kapak tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan si anak, si korban. Kemudian si pelaku langsung melarikan diri ke dalam kebun. Saat ini sudah diamankan? Saat ini sudah diamankan oleh personil Polsek Muara Tabir bersama juga dibantu oleh masyarakat yang masih dalam pemeriksaan. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.